Oke, guys. Hari ini saya tunjuklah cara saya buat perambut kaloi, ikan kaloi menggunakan stopper. Sebab ada sawit yang bila kita buat pakai umpan tu, dia timbul lah. Jadi kena pakai stopper untuk letak batu ladung lah ke bawah sikit. Jadi ini stopper. Ini stopper kan. Ya, ini cara dia. Dia bagi dalam, dia masukkan dalam dawai ni. Dia masukkan dalam dawai. Jadi tangsi ni, tangsi yang kita buat perambut ni, kita masuk dalam dawai ni, lubang. Nampak? Ni ada lubang ni. Salah satu stopper ni. Masuk panjang sikit macam ni. Lepas tu kita tarik. Kita tarik stopper hitam ni. Ni. Jadi dia macam ni. Nampak? Tarik, tarik saja. Okey. Okey, dia sudah masuk, guys. Okey, stopper ni sudah masuk. Nampak? Ha, ni. Stopper ni tujuan dia untuk laras lah. Batu ladung tu kita laras. Jadi sudah pasang stopper ni. Kita ikat mata kail pula, ikat mata kail. Ikat mata kail macam biasalah. Kail. Saya mancing kalu ini satu pancing saya pakai mata kail dua, yang ni satu mata kail. Tengok mana yang killer. Kita operate dia. Mana yang killer kita pakai yang tu. Tap. Bukan ni mana killer, mana yang agak-agak senang sangkut, kita pakai lah dia. Sama dia satu mata kail atau dua mata kail. Tapi biasa dua-dua pun okey. Satu mata kail, dua mata kail pun boleh. Dia sangkut juga. Cuma kalau dua mata kail ni, ikan kecil ni, kaloi kecil, macam susah sikit dia nak makan. Kalau satu mata ni okey. Tarik dia. Tarik. Jadi kita ambil batu ladung ni. Batu ladung ni, batu ladung. Kita masuk dia daripada atas. Masuk. Ha, ni ada fungsi stopper, guys. Fungsi stopper. Pak. Jadi kita boleh laras dia punya apa? Batu ladung ni sama ada pergi atas ataupun bawah. Jadi lebihan ni kita potong. Kita potong dia. Ha. Dia boleh laras lah, stopper tu boleh laras ni. Okay, kita nak bawah tolak. Dia pendek. Kita nak laras batu ladung atas sikit, takut kalau nampak batu ladung tu laras sikit, panjang sikit. Macam ni nampak. Dia panjang sikit. Jadi atas ni kita ikat macam biasalah. Biasa ikat untuk sambung kili. Sekarang air kecil kan, seluang banyak, seluang gajah besar seluang ni. Sikit-sikit, guys. Potong dia. Lepas tu kita cari kili pula. Kili kena cari, guys. Kili ambil yang sederhana, okey. Macam ni, swivel. Ambil yang kecil saja, tapi dia punya swivel ni dia ada pin.
Ini macam ni, dia ada pin ni kuat sikit. Ini. Jangan pakai pin yang direct. Ha, dia ada bengkok sikit, nampak? Ha, pin dia. Ni. Ha, ni kuat ni. Kita ambil. Biasalah guys. Untuk ikat kili ni. Untuk ikat kili macam biasalah. Macam biasa. Pemancing mesti tahu ikat kili macam mana kan. Cuma saya nak share sajalah cara saya pakai stopper. Cara nak masukkan stopper ke dalam tangsi. Ada yang tak tahu tu macam mana nak masukkan stopper dalam tangsi. Jadi blur kejap. Jadi ni swivel kili ni. Macam biasalah guys. Masuk atas ni. Dan buka dia. Tarik macam ni. Harap ada rezeki lah guys. Lebihan ni kita potong lah. Lepas tu yang tadi, yang ni kita buat perambut kalui ni. Kan, kita masuk dalam ni. Eh, satu lagi lupa. Pelampung kan ada, pelampung. Pelampung mesti ada, pakai pelampung. Tadi pelampung satu sudah sangkut. Beli pelampung murah-murah saja. Beli pelampung murah-murah macam ni. RM1 satu. Kira besar lah. Besar daripada ibu jari. Jangan kecil sangat, nanti dia tenggelam. Tenggelam dalam... Letak umpan, letak ada batu ladung, tenggelam. Mancing seluang boleh lah. Kan? Ha, ni jenisnya macam ni. So, okay, baru kita masuk kili. Masuk kili. Ha, macam ni guys. Yang ni yang kita ikat tadi ni, masuklah sini. Macam bersangkut macam tu saja. Tapi ni ada cara satu lagi. Nak kalau mancing laut dalam, bukan macam ni. Sangkut bukan macam ni. Ada skill dia satu lagi. Dia lipat dua. Dia punya kekuatan tu kuat sikit lah, lebih sikit. Tapi ni kita mancing kalui. Macam ni. Siap. Mata kail satu guys. Mata kail satu. Kan. Jadi batu ladung ni kita beli tolak pergi bawah. Ha. Mancing udang tolak naik atas. Kan. Lepas tu kalau nak panjangkan dia ni, dia punya stopper ni tolak lah. Tolak. Jadi dia macam ni, jadi panjang. Nampak? Ni buat perambut pakai stopper. Sebab apa? Tujuan pakai stopper ni sebab bila batu ladung ni letak atas ni, atas daripada kili ni, bila kita letak umpan ni, ada setengah umpan sabit tu dia ringan. Bila ringan, dia timbul atas air. Jadi inilah tujuan pakai stopper ni. Saya pakai stopper supaya umpan tu tenggelam. Kalau dah kalui mesti dia makan. Okey, kita teruskan mancing ikan kalui guys. Semoga mendapat rezeki. Kalau kumpau, kita cuba lagi. Okay. Ini dia nak stopper. Stopper. Fungsi stopper guys. Ha. Dia. Pak. Mancing kalui. Kita pakai stopper lah senang. Boleh laras. Mata kail jangan besar sangat. Supaya dapat yang kecil. Jumpa lagi guys. Bye bye. Jadi cara untuk pasang umpan kalui ni, ni buah sawit yang kita peram ni kan. Kita dah peram ni lembut ni, tekan ni. Ha. Nampak? Dia terpisah daripada dia punya apa? Biji. Jadi, cara dia senang ni. Kita cocok atas ni. Kita cocok.
Kemudian mata ni kita tolak sikit lah, kita pusing dia, pusing, pusing sikit. Ha, pusing sikit dia, mata tu kita pusing sikit dia, dia macam ni. Ni untuk satu mata kail, kalau dua mata kail sedang sikit. Jadi kain jangan lupa kain, buat lap minyak. Okay, jumpa lagi. Bye.